efek. Mas Marcel. Iya. Benar. Power. Kabar. Senang sekali. Terima kasih. Sama anak band ketemu. Pelan-pelan. Biasanya kan gitu. Pelan aja. You WhatsApp you. Wah, ini Mas luar biasa. Ipar saya. Ipar. Luar biasa ini. Sini sini. Ini bela dirinya ya. Silakan, Mas. Apa aja ngerti bisa. Silatnya aja mantap. Oke, Bejam, mungkin nanya-nanya silat. Ya, ini... Boleh dong perkenalin personelnya masing-masing ya. Sebenarnya ini... Nama orang semua loh kalau bisa. Loh. Itu dari pojok sana yang main gitar. Yang mana? Ini. Hey, hey. Ini legenda Manchester United. Kameranya mana? Edwin van der Sar. Wow. Ini legenda... Maksudul, ini legenda AC Milan. Wow, Marcel mantap. Desai. Wow, luar biasa. Ini pula. Salah satu revolusioner... Dari Kuba. Wah, siapa itu? Che Guevara. Dan ini adalah Romy Rafael ya. Oh, bukan Ridho Roma ini. Mas Romy, Mas anaknya. Apa namanya sih namanya? Mas Romy anaknya Almarhum Om Sopan Sophia. Oh, Romy Rafael. Kalau perlu nanti kalau perlu. Salam buat keluarga. Oke, silakan Mika nanya. Iya, oke. Silakan, Kak. Mas Teguh, silakan. Nah, kalian kan berasal dari band-band yang berbeda. Kok bisa kepikiran untuk membentuk konspirasi ini? Monggo, silakan. Konspirasi namanya ya, Pak. Ya, saya cerdas. Jadi waktu itu akhir 2009, saya pengen punya sebuah band yang konsep pondasi musik adalah musik grunge. Rock grunge gitu, dan orang yang pertama kali saya ajak diskusi adalah Marcel. Banyak orang nggak tahu kalau dia drummer dulu, jadi... Suling juga, drummer juga, dia apa-apa bisa komplit, Mas. Akhirnya Marcel, akhirnya saya sudah punya pelaku lain gitu lah. Saya ngajak C, dia adalah vokalis Cupu Manik. Cupu Manik? Nama bandnya Cupu Manik. Luar biasa, kayak kolosal loh nama bandnya. Iya, gawat ya. Cupu Manik. Terus Marcel ngajakin Mas ini kalau Romy tuh basicnya malah kita taunya dulu dia pemain sinetron, Mas, akhirnya. Iya, emang. Iya. Iya. Sinetron lama. Lawas. Sinetronnya apa filmnya, Kak? Apa yang mana, Mas Romy? Mas Romy. Apa, Mas Romy? Kalau aku kan biarkan si kuning mengambang. Sinetronnya dulu apa, Mas? Opera 3 Jaman. Opera 3 Jaman. Vega beranak di atas pohon. Wah, keren banget. Enak aja. Ya kalau Mas, ini kan kalau kita tahu Mas Marcel kan biasanya alirannya lagunya melo-melo gitu-gitu. Kenapa alirannya beda banget nih di sini, Mas? Ini alirannya hampir sama dengan Linkin Park. Yo, kenapa, okay. Mas Marcel? Ya, monggo Mas Marcel. Gather. Mas Tukul, Vega, permisal juga, thank you. Sebetulnya ini ada di bagian, menjadi bagian diri saya juga. Jadi dari dulu memang referensi musik saya salah satunya memang musik rock. Dan, kita kebetulan dipersatukan oleh rock-rock alternatif 90-an, tahun 90, salah satunya grunge. Wow. Gitu. Dan akhirnya kita dipersatukan dan membentuk grup ini akhirnya gitu. Wah, luar. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Ini Mas Masa kalau nyanyi lagunya Armada itu keren banget. Oh, ya. Oh iya, iya, iya. Pemirsa tak perlu berlama-lama, langsung aja kita sambut Konspirasi! Jangan terus
tenggelam, lari temukan jalan. Dunia yang kau harap tak selalu damai. Dia inginkan darah dan memicu perang. Konspirasi besar, dilema memuja kenyataan dana yang engkau pinjam tak selalu nyaman. Dia berwajah kejam, tawarkan masalah. Yeah.